Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin pergi ke markas pocong. Oke guys, kita akan pergi ke markas pocong nih guys. Ngapain mau gerbek pocong? Pada suatu sore, oke ini pada suatu sore nih teman-teman, Upin habis dari warnet. Oke guys, warnet itu adalah warung internet guys, kita main komputer. Ah puas rasanya main 7 jam di warnet. 7 jam lama banget guys. Dan gak kerasa udah sore banget nih, kata Upin. Saatnya pulang dan tidur. Oke guys, kita saatnya pulang dan tidur ya teman-teman. Jum jum. Oke, let's go. Kita naikin motor kita. Oke, misi misi misi. Hap sampai. Oke, kita pulang. Let's go. Oke, let's ini. Awas 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 awas, lurus belok kanan. Lurus terus. Boom boom boom. Awas misi. Ngeng ngeng misi 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 ngeng. Oke, awas awas, kita pulang ya teman-teman. Belok kanan. Ini kita tersesat ini. Jalan pulang lewat mana sih? Aduh, ah, kecelakaan lagi. Ah, ngeselin banget. Aduh, lecet gak? Nah, enggak apa-apalah, nanti beli lagi motor ya. Beli lagi Sultan, Sultan. Oke guys, kayak kita mau pulang nih. Jum jum. Waduh, kok kebelet pipis ya. Oke guys, si Upin kebelet pipis lagi. Ada-ada aja ya, kalau malam tuh kenapa kebelet pipis terus. Pipis di belakang pohon dulu aja deh. Oke guys, kita karena kebelet pipis ya. Kalau kebelet pipis tuh gak bisa ditahan gitu lah pokoknya ya guys, karena takut jadi kencing batu. Kencing batu, emang gitu sih mitosnya ya. Upin pun pipis di belakang pohon. Oke guys, ini pohon apa ini, gak kelihatan ini. Oke lah, pokoknya kita kencing aja ya guys. Dari kejauhan. Oke, dari kejauhan. Waduh, ada Mr. Pocong lagi ngintip teman-teman. Wah, ada motor nganggur nih. Lah, ini pocong apa begal sih? Dia ngincernya motor. Colong ah. Waduh, ini pocongnya jadi begal guys. Dia maling motor kita. Woi, motorku, kata Upin. Oke guys, motor kita dicolong oleh si pocong itu. Ya ampun. Ini kayaknya bener-bener dah. Pocong itu udah serem. Begal itu serem. Ini pocong dan begal jadi satu. Aduh, serem banget. Kita gimana ini? Ya ampun, kita pulang naik apa? Ayo Mbak Elsa, Elsa Frozen. Ah bodoh. Aku kesel banget guys. Aduh, gimana pulangnya ini? Dibegal oleh pocong guys. Kita langsung pergi ke rumahnya Pak Haji. Untung deket rumah Pak Haji di sini. Oke, kita ke sini. 1 2 3, rumah Pak Haji. Hap, assalamualaikum Pak Haji. Oh Pak Haji. Oke guys, kita samper Pak Haji ya teman-teman. Waalaikumsalam, ada apa Upin? Ini Pak Haji nih, kok beda dia, nggak pakai kostum. Wah mungkin, nggak tau lah. Motor saya dicuri sama pocong Pak Haji, kata Upin. Lah kok bisa? Oke guys, ya bisa lah Pak Haji, yang nggak tahu itu pocong kurang kerjaan. Iya, iya entahlah, lagi miskin mungkin pocongnya Pak Haji, jadi dia begal kita, kata Upin. Kalau begitu ku bantu kamu mencarinya. Oke guys, akan dibantu oleh Pak Haji ya guys. Pocong itu nanti kita ciduk ya, kita bakar. Terima kasih banyak ya Pak Haji, kata Upin. Oke guys, kita langsung naik ke motor Pak Haji. Oke, untuk Pak Haji punya motor. Ayo cepetan Pak Haji, jum jum. Biasanya mereka tinggal di daerah yang sepi, kata Pak Haji. Daerah sepi, oh iya kayak rumah angker gitu ya. Oke, kita langsung let's go. Bisa-bisanya motor ninja kita dicolong sama si pocong itu. Dasar-dasar pocong jahat. Keselain. Oke, lihat sini. Boom, lihat mana lagi nih. Masih lurus, oke masih lurus. Misi, misi, belok kiri. Oke guys, si Pak Haji tahu nih lokasinya si pocong. Karena si Pak Haji itu bisa mencium-cium ya. Saya mencium bau pocong. Roy Kiyoshi dong. Oke oke. Lewat atas, berarti lewat atas ini. Wow, udah kayak mau ke hutan guys, serem banget guys. Oke, let's go. Kita ciduk pocongnya tuh ya. Nanti kita laporkan ke polisi pocong juga. Karena tuh di alamnya si pocong itu mungkin ada polisi juga ya, polisi pocong. Oke, kita ciduk ya. Oke, pasti di sekitar sini pocongnya. Oke, di sini itu adalah daerah angker ya guys. Kita cari pocong. Pocong, di mana kamu? Pocong, where are you? Oke. Hap, nah itu dia motorku. Tuh kan pocongnya lagi pesta guys, berdua lagi joget-joget pocongnya. Pocong, pocong. Hai pocong, kembalikan motor aku. Oke, kembalikan gak? Awas aja kamu kalau gak maling. Kalau gak maling, kalau kembalikan. Gak mau. Oke, gak mau guys, dia ngeledekin kita guys. Waduh, pocong, pocong.
Nantang ya, akan kami beri pelajaran loh. Pelajaran matematika, IPA, IPS. Ya bukan lah, maksudnya kita tabokin dia. Iya keh, kata pocongnya. Lawan kami dulu tapinya. Oke guys, pocongnya nambah banyak guys nih buat temen-temennya. Bawa pentungan lagi pocongnya. Serem banget guys. Ini pocong apa maling sih? Kita akan bertarung sama pocong. Wah, gebukin bu, gebukin tuh pocongnya. Oke oke, serbu serbu serbu. Oh, kita ditabrak oleh pocong. Pocongnya naik motor. Wow, ditabrak. Ngeselin banget pocongnya tuh naik motor guys. Nah, rasakan jatuh kan. Nggak punya SIM lagian. Pukul pukul pocongnya, kita mukulin pukul. Oh, kita mukulin put. Wah, ditabrak kita. Waduh, ngeselin banget, mana. Oh, rasakan jatuh, rasakan. Sini aku basoka. Mana kau? Basoka, sini basoka. Basoka, basoka, basoka. Nah, ini basoka. Ciu, ciu, ciu. Mana sih merah-merah? Wah, rasakan apa sih ini pocong ngeselin banget. Rasakan pocong, mah kalah kau, kalah. Oke okay, guys, basoka, 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 basoka. Oke okay, ini basoka. Ciu. Aduh, dia kabur-kaburan. Ciu. Aduh, kabur-kaburan guys. Wow, wah, kabur dia. Eh, sini kau. Oke okay, oke, dia makin kesini guys. Di kemana lagi tuh? Ribut amat pocongnya. Tinggal satu. Kalah, meledak. Duar. Menang. Upin pun berhasil mengalahkan mereka semua. Oke, kita berhasil mengalahkan pocongnya guys. Mantap. Kemudian, oke guys, ini kemudiannya teman-teman. Kita sudah mengalahkannya nih guys. Gimana, sudah kapok kah, kata Upin? Iya, sudah kapok belum nih? Kamu udah aku kalahkan pokoknya. Ampun, kami masih ingin hidup. Oh, dia masih pengen hidup guys. Kasian juga sih. Ahaha, akan kami lepaskan kalian asalkan dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Apa tuh? Apa tuh? Ah, apa syaratnya apa? Oke guys, apa syaratnya ya guys? Aku kepo nih. Jangan pernah mengganggu warga lagi dan bertobatlah. Oke guys, diajak tobat pocongnya, mana bisa pocong tobat. Baiklah, kami bertobat. Oke guys, dia tobat guys. Jangan begal lagi, awas aja ya. Udah jadi setan, nakutin orang, begal orang lagi. Nah gitu dong, kata Upin. Bikin emosi saja si pocong ini. Sudahlah, kami pulang dulu, bye bye. Oke, ini malah si Lord yang digoncengin, bukan si Pak Haji. Oke, oh Pak Haji bawa motor juga, asik. Setelah menyerbu markas pocong dan membuat pocong itu kapok, mereka pun pulang teman-teman. Wah. Sejak saat itu tidak ada lagi yang gangguan dan pocong-pocong itu pun hidup tenang di alamnya. Tamat. Oke guys, begitu kisahnya guys. Waduh, ceritanya seru banget ya. Untung kita nggak bakar tuh pocong. Oke guys, terkelar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Kalian suka video ini. Oke, dadah.